Halo teman-teman semuanya, setelah kemarin aku nuntasin video India, nah kali ini aku akan ngajak kalian semua untuk mengunjungi salah satu surga tersembunyi yang berada di kawasan Indonesia Timur, yaitu Labuan Bajo, yang berada di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo sendiri dikenal memiliki keindahan panorama bentang alam serta taman bawah laut yang jernih dipenuhi aneka ragam biota laut alami. Dan yang paling utama, di sini merupakan habitat alami komodo, spesies purba dan langka yang hampir punah. Dalam serangkaian video ini, aku akan ngajak kalian menuju ke Labuan Bajo menggunakan moda transportasi anti mainstream. Kalau biasanya wisatawan menuju ke Labuan Bajo menggunakan pesawat, kali ini aku dan kedua temanku akan naik kapal menuju ke sana. It's Tapi kapal ini bukan sembarang kapal. Ini adalah kapal dengan kelas VIP. Penasaran kan gimana serunya perjalanan menuju ke Labuan Bajo kali ini? Simak terus video-video perjalananku kali ini ya. Perjalanan panjang ini dimulai dari tempat tinggalku di Kota Blitar, Jawa Timur. Akan segera waktu kereta api Majapahit. Dalam kereta api Majapahit, rencananya mau naik kapal laut menuju ke Labuan Bajo. Jadwal kapalku masih sekitar jam 3 pagi nanti di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, aku tadi mikir, kalau aku naik kereta siang atau sore, itu nyampe sana masih nunggunya lama. Opsi paling efektif dan efisien dari Blitar menuju ke Surabaya. Nah, akhirnya aku nemu. Aku dari sini menuju ke Kertosono, aku naik kereta api Majapahit dengan keberangkatan dari Blitar jam 20.09. Nanti tiba di Kertosono sekitar jam 21.28. Jadi perjalanan kurang lebih 1 jam 19 menit dari Blitar Kertosono. Lalu aku akan lanjut lagi naik kereta api Wijaya Kusuma yang punya relasi Cilacap Banyuwangi, tapi aku cuma lintas dari Kertosono ke Surabaya aja. Nah, yang menarik ini persambunganku nanti nih teman-teman. Persambungan dari turun kereta ini 21.28 dan naik lanjut kereta api Wijaya Kusuma ke Surabaya di Kertosono itu cuma 7 menit dengan jadwal keberangkatan jam 21.35. Jadi kalau sampai kereta ini telat dikit aja, ya udah wassalam, kan jadi ketinggalan kereta. Blitar ke Surabaya opsi paling malam dan paling cepat, jadi aku nanti nggak terlalu lama nunggu di Surabayanya. Dan dengan catatan juga kereta ini harus datang di Kertosono tepat. Kan nyesek ya, misalkan kereta ini terlambat kurang lebih 5 menit atau 7 menit, keretaku datang, kereta Jaya Kusuma sambungannya yang Kertosono Surabaya berangkat kan nyesek banget ya. Ya moga-moga aja nanti tepat teman-teman. Ini jam 21.25, 3 menit lagi keretanya akan tiba di stasiun Kertosono, dan ini posisinya ada di kereta belakang ya. Aku mau maju ke depan, mungkin ke kereta tengah, biar nanti sambungannya itu biar dapat peron gitu, biar turunnya enak. Ketahan sinyal, harusnya wis masuk lagi. Kurang 4 menit lagi kereta Wijaya Kusumane berangkat, ini masih belum berhenti. Nggak tahu di jalur 3 atau di jalur 1 ya. Kalau misalkan ini masuk jalur 3, berarti keretaku Wijaya Kusuma di jalur 1, berlaku sebaliknya. Agak deg-degan sih, 3 menit lagi berangkat. Harusnya sih jam 21.28 keretaku udah masuk di Kertosono. Cuma tadi ketahan sinyal, nggak tahu ketahan sinyal apa, di tikungan gitu. Ini kita ngelewatin wesel, nggak tahu kita masuk jalur mana ini. 2 menit lagi cuy. Ini melepun dia mas, jalur piro mas? Ini
ini kereta Wijaya Kusumaku teman-teman. 1 menit lagi keretanya akan berangkat. Alhamdulillah pas. Alhamdulillah. Langsung kita oper ke kereta ini. Alhamdulillah teman-teman, ini kurang dari 1 menit pindah kereta langsung berangkat. Akhirnya setelah drama transit di Kertosono, aku tiba juga di stasiun Surabaya Gubeng tepat, dan aku bisa membuktikan untuk di GPK 2021 ya. Pokoknya jadwal yang lama, mungkin setelah video ini tayang akan udah ada jadwal yang baru ya. Udah berlaku jadwal GPK 2023 per 1 Juni. Ternyata bisa naik kereta api Majapahit oper Wijaya Kusuma dan dengan waktu Blitar Surabaya tercepat yaitu 2 jam 41 menit. Nah, sekarang aku mau jalan-jalan dulu di sekitar Surabaya, istirahat-istirahat. Nanti di sini aku langsung menuju ke pelabuhan Tanjung Perak. Jadwal kapalku ini masih lama, sekitar 4 jam lagi, jam 3. Dan ini mau ngapain ya di sini ya? Kulineran lah. Nanti kita akan ketemu sama temanku yang akan berangkat juga ke Labuan Bajo, yaitu Rio dan Dimho. Oke? Aku lagi nunggu keberangkatan atau jam keberangkatan kapal Dharma Rucitra 8. Kapal ini merupakan kapal terbarunya milik PT Dharma Lautan Utama yang dijalankan di rute Surabaya, Lombok, Labuan Bajo dan berakhir di Ende. Tapi aku nggak sampai Ende ya. Tujuanku pada kali ini yaitu di Labuan Bajo. Dan nanti aku akan jalan-jalan di sekitaran Labuan Bajo teman-teman. Mungkin kurang lebih sekitar 1 jam lagi mungkin akan dibuka. Aku lihat kondisi sekarang ini masih sepi. Suasana malam hari ini, dini hari di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara. Sepi banget, berarti ini gak ada kapal pelni yang sandar. Biasanya kalau ada kapal pelni yang sandar, wah langsung kayak pasar nih teman-teman. Tapi berdasarkan pengalamanku naik kapal, itu jadwalnya gak pernah on time teman-teman. Apalagi ini kapalnya ini fokusnya juga pada angkutan barang. Jadi harus nunggu truknya dulu, harus nunggu loadingnya dulu. Sehingga kayaknya gak mungkin deh ini tepat waktu. Pastinya nanti akan mundur beberapa saat. Matahari terbit malah enak sih, aku bisa ngambil gambar, bisa nunjukin ke teman-teman kapalnya itu kayak gimana dari sisi luarnya. Tempat ruang tunggu sementara sebelum masuk boarding ke Gedung Gapura Surya Nusantara. Aku dapat info kapalnya masih belum sandar. Itu kapalnya DLU Dharma Lautan Utama yang gede itu parkirin di situ teman-teman. Kalau enggak di sini. Nah, itu masih ada kapal Haida kalau enggak salah tujuan ke Balikpapan atau Banjarmasin ya. Apa tujuan ke Kalimantan dia masih belum lepas. Untuk kapal Kirana 7 yang dulu pernah aku naik, itu terminalnya beda, dia di sana sandarnya. Karena kan untuk ukuran kapalnya nggak terlalu besar, jadi dia di sana. Sedangkan untuk kapal-kapal yang besar itu di sini teman-teman, di Jamrut Utara ini, di dekatnya Gedung Gapura Surya Nusantara. Ini ternyata temanku udah datang nih. 1, 2, 3, betul kok 4? Kok 4 malian? Sik salaman sih. Nah, Mas Rio, Mas Berta, kowe maneh? Wong iki nek kita bersatu dua ini kita akan berangkat menuju ke Labuan Bajo dan Mas Berta sama Fikri tim penggembira. Tim hore. Sik suwi sian kapale. Aku mau ngecek sik urung sandar. Rong jam. Rong jam kas. Sepene. Penting bareng-bareng ini gila. Konconnya akeh kok, tenang. Ini ternyata udah persiapan untuk masuk atau boarding ke dalam Gapura Surya Nusantara, ke terminal penumpang. Masuk pengecekan oleh security, kita sekarang antri. Tapi cukup satu orang aja yang megang kode booking untuk validasi kode booking. Setelah itu kita akan bisa boarding, lalu pemeriksaan keamanan kayak di bandara. Dan nunggu di dalam, wah aku udah gak sabar nunggu di sini.
Ya. Ini setelah kita melewati proses pemeriksaan barang, selanjutnya kita akan menuju ke meja nomor 9 untuk check-in. Jadi ini sistemnya persis kayak pesawat. Nanti kita akan dikasih kayak boarding pass yang berguna untuk masuk ke dalam ruang tunggu. Oke, ini sekarang kita sudah dapat boarding pass-nya. Kapalnya Dharma Rucitra 8 tujuan ke Labuan Bajo ini. Oh, kelasnya VIP suite, kelas paling tinggi di kapal ini, teman-teman. Ini bisa digunakan untuk masuk ke dalam sana. Nah, ini sekarang masih proses penggelangan nih, teman-teman. Ngapain, Mas? Anu, Mas. Tum-tuman gelang ini. Oh, ngono. Kalau nggak ada gelang nggak boleh masuk ya, Mas? Boleh masuk. Oh, gitu. Kalau ini kuning kuning hijau. Iya, Pak. Oh, gitu. Ada penandanya. Oke, mantap, teman. Teman-teman, ini sekarang udah jam 7, kita udah dipersiapkan untuk embarkasi masuk ke dalam kapal. Kita bertiga, kayaknya penumpang yang terakhir, soalnya tadi ketiduran dan bangun-bangun udah sepi. Nah, ini udah disiapin mobil untuk men-shuttle kita menuju ke dalam kapal. Bukan ke dalam kapal sih, udah sampai kapal karena jaraknya cukup jauh. Tadi itu sebenarnya kita tuh diantar sampai ke ramdor ujung sana. Cuman kami bertiga itu minta untuk berhenti di sini buat foto-foto dulu di tulisan Dharma Rucitra 8. Ini adalah kapal terbarunya PT Dharma Lautan Utama. Dia ini kalau nggak salah ex kapal Jepang, tapi tahunnya masih muda hitungannya, tahun 2006. Aku lupa namanya itu apa. Terus ini dirombak menjadi kapal penumpang yang mewah banget, dan yang rombak itu galangan kapalnya PT DLU sendiri di Adiluhung. Keren sih ini. Dan untuk panjangnya, untuk dimensi kapal ini itu dia memiliki panjang belakang sampai depan itu kurang lebih sekitar 145 meter dan lebar 25 meter. Kalau dilihat dari ukurannya ini bukan yang terbesar kapalnya DLO, yang terbesar itu Dharma Ferry 7 dan Dharma Kencana 7 rute Balikpapan dan Makassar. Cuman ini infonya adalah kapal termewahnya DLU yang mempunyai rute dari Surabaya menuju ke Lombok, Lembar, lalu ke Labuan Bajo dan berakhir di Ende. Ini masih ada beberapa truk yang mau masuk ke dalam kapal. Jadi kapal itu memiliki jadwal sekitar jam 3 pagi dari Pelabuhan Tanjung Perak. Cuman ini kayaknya molor sekitar 5 jam. Sekarang jam 7, mungkin jam 8 akan berangkat karena ini masih ada beberapa truk yang belum naik nih, teman-teman. Dan kenapa kok sering terlambat? Karena emang menyesuaikan dengan masuknya truk gitu. Misalkan bongkar muat gitu kan nggak bisa diprediksi ya. Jadi kemungkinan juga sering terlambat. Ini kah. Dan proses bongkar muat itu cukup seru sih, teman-teman. Lihat truk kayak gini, nanjak-nanjak gini, wah. Dan juga beberapa kali ada kejadian nggak kuat nanjak lah atau apalah, itu yang membuat hambatan dari proses loading truk itu sendiri, teman-teman. Makanya jarang banget kapal yang mengangkut penumpang dan logistik, truk-truk logistik ini bisa tepat waktu. Ini sekarang kita naik ke kapal, masuk lewat ramdor. Ini ramdornya ini gede banget, kuat. Maksimal 45 ton ini aku tadi baca di spesifikasinya. Pintunya ini maksimal 4,2 meter. Jadi misalkan bawa ngangkut bus double decker itu bisa masuk. Karena double decker itu 4,15 kalau nggak salah. Oke, sekarang kita langsung aja cari tangga. Lantai utama, deck nomor berapa ya nggak ngerti aku nih. Dan di bawah masih ada deck lagi. Itu isinya full muatan logistik. Bawah juga masih full. PT Dharma Lautan Utama itu fokusnya itu pengangkutan kayak gini. Main bisnisnya itu kalau aku amati, dia itu fokusnya pada pengangkutan
truk-truk logistik kayak gini, truk-truk gede gini, cuman dia juga gak, apa ya, gak menganaktirikan para penumpang, penumpang reguler. Dan penumpang reguler ini dikasih fasilitas yang mewah biasanya. Dan ini adalah kapal Dharma Rucitra 8 yang katanya ini paling mewah. Masuknya aja, kita udah pakai lift nih teman-teman. Oh, Ki. Apa Ica? Nomor biro? Nomor apa? Damuga. Wah. Ini siapa mulu, Ica? Siapa mulu? Kecil, Miki, Samsung. Apa yo? Tebus Padang cuy. Wah, kita sekarang naik nomor berapa? 4 ya? Berarti 2 ke 4, naik 2 deck. Iya, 2 deck toh, bener. Mohon izin Bapak untuk layanan makan nanti kita antar pukul 7 Bapak ya. Okay. Jam 7 diantar ke kamar Bapak. Okay. Bapak dapatnya PAD 07. Makan siang nanti kita antar jam 12. Makan siang jam 12 sampai jam berapa? Kalau sore jam 17. Jam 5. Itu Bapak. Sehari 3 kali Pak ya. Sehari 3 kali makan. Siap-siap. Untuk masyarakat Labuan Bajo kurang lebih dapat 5 kali. Estimasi berapa jam? Kalau estimasi di 32 jam. Itu ya, siap. Oke, terima kasih. Bagus banget ya. Asli. Otomatis cuy. Ini tangganya manual semua Mas yo. Tangganya manual semua ini. Lewat mana Mas? Oh, naik lagi Mas. Olahraga cuy. Depan ya Mas. Oke. Sea view. Sea view. Oke. Ini tiketnya satunya. Amit-amit tangan kiri. Satu di kanan nanti tinggal di tap aja. Ya. Ini. Oke. Okay. Tinggal dibuka. Waduh. Siap siap siap. Gokil cuy. Enggak umum. Bahaya tadi. Enggak bahaya. Konsasi peta. Ya wes wes. Enggak umum iki. Jelaskan dulu ya untuk ya. Kuncinya. Jadi nanti ketika tuas ditarik ke atas ini posisi kunci. Jadi oh gitu. Tuas sudah enggak bisa dibuka. Oh, oke. Okay. Ketika dibuka ke bawah, tuas baru masuk untuk penguncinya. Iya. Oke, okay. Ya. Oke. Okay. Ada ketentuan-ketentuan lain enggak, Mas? Sama atau sama? Untuk ketentuan lain kurang lebih sama. Oke. Okay. Untuk ruangan tidak boleh merokok di dalam ruangan. Oke. Okay. Oh, mau merokok bisa di gangway atau di smoking room. Oke, okay, siap siap siap. Kita sediakan water heater, kopi dan teh. Monggo apabila Bapaknya bosan dengan minum-minuman soft drink, bisa langsung bikin kopi. Siap, matur. Free banget ini ya, yang ini. Free, silakan. Oke. Okay. Mas, makasih banyak Mas nggih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, iki lho rong wulan ya wani. Wah, turah. Rong wulan ning kene ya panggah. Ini Sabang Merauke munyar ping 7 ya panggah. Oke iki. Wah, ndak umum. Eh sadar lagi ekonomi tura turu. Ekonomi malah ngelama. Di kamar mandi ini delok. Jeding, the jeding. Wah, ndak umum. Tetap tangan. Tinggi apa? Wijik. Kena ember. Ini lagi. Wes, karepmu wes. Karepmu wes. Kebalik nah, ngalah yo. Ngalah yo, aku nunut kene sih. Ada kulkas. Dan ini adalah tempat kita kurang lebih sekitar 36 jam. Rongsasimu. Golek emakmu. Ki dibuka gini, wah. Langsung view ke depan, view laut. Roh dhewe kualitasnya. Nek ekonomi view-ne wong-wong. Iya.
Ini juga bisa dibuka, teman-teman. Asli keren banget sih ini. Dan untuk kamar sini tuh kapasitasnya 2 orang. Bisa 3. Bisa 3. Nunut. Jadi kalau misalkan beli bertiga gini ya, 2 yang suite, 1 yang ekonomi, nanti ekonomi tidurnya kalau mau main enggak apa-apa. Nah, tidurnya numpang. Ekonomi premium. Oke. Okay. Turu sofa sementara. Gon murah kangge berarti. Bisa ditel diantem ini. 18 segera diberangkatkan menuju pelabuhan Tuban. Baru kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Kita keluar dulu teman-teman, karena aku dapat info di announcement-nya itu bahwa kapal ini akan diberangkatkan kurang lebih sekitar jam 8. Nah, ini di posisi depan dan kamarku ada di sini. Di sini itu udah langsung view depan dan anjungannya udah di atas sini. Kita lihat ya, ini ramdelnya udah diangkat apa belum ya. Bismillah. Angkutan truknya udah hampir kosong semua dan ramdornya masih belum ditutup. Mungkin habis ini ditutup, lalu tali-tali dilepas dan kapal akan persiapan berangkat menuju ke Lembar, lalu Labuan Bajo dan berakhir di ND. Aku udah gak sabar untuk berlayar dengan kapal ini dan menunjukin ke teman-teman betapa mewahnya dan betapa kerennya kapal Dharma Rucitra 8 rute Surabaya Labuan Bajo ND ini. Cuman ini kan semalam aku nyaris nggak tidur ya, tidur cuma tidur ayam-ayaman. Aku mau tidur dulu nanti ketika kapal udah bergerak lepas dari pelabuhan. Aku mau tidur sebentar, mungkin akan sore atau siang lah, jam 1 jam 2 aku mau nunjukin ke teman-teman fasilitas dan kemewahan dari kapal ini. Tapi aku tak istirahat dulu ya. Ini sekitar jam 8 lewat 6, persiapan ramdornya diangkat teman-teman. Delapan 26 ini udah bergerak meninggalkan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju ke Lombok, lalu Labuan Bajo dan ND. Ya, kalau normal dia akan datang atau tiba di Labuan Bajo besok malam. Nanti malam atau dini hari lah teman-teman. Bye-bye Pulau Jawa, baik-baik ya. Seminggu tak tinggal main sebentar. Kita lihat sebelah sana ya. Sebelah sana biasanya banyak banget kapal-kapal yang lagi anchor ataupun berlalu lalang teman-teman. Kapal kita dipandu oleh takbut nih, mengeluarkan kapal sebesar ini dari dermaga. Jadi SOP-nya untuk kapal yang panjangnya tuh berapa ratus gitu loh, itu misalnya aku lupa berapa ya standar minimalnya ya, harus menggunakan takbut ini teman-teman. Dan ini wajib harus dipandu baik itu keluar maupun masuk ke dalam pelabuhan ini. Kemarin waktu aku naik kapal Dharma Ferry dan Dharma Kencana, itu takbutnya atau kapal tundanya itu ada 2. Kalau ini mungkin nggak terlalu panjang, nggak sepanjang Dharma Ferry dan Dharma Kencana, kapal tundanya atau takbutnya cuma 1 aja. Untuk rute dari kapal Dharma Rucitra 8 ini itu beda dengan ketika aku dulu naik kapal Kirana 7. Kalau kapal Kirana tuh klakson, berarti dia udah berangkat. Nah, kalau kapal Kirana 7 yang aku naiki dari sini menuju ke Lombok beberapa waktu lalu ketika pas gelaran GP, itu dia lurus ke sana, ke arah jembatan Suramadu. Karena dia tingginya nggak terlalu tinggi, sekitar 30 meteran ke bawah, dia bisa nembus bawahnya jembatan Suramadu. Sedangkan kapalnya kan tinggi banget ya, sehingga dia harus memutar ke arah sana. Jadi nanti melingkari Pulau Madura, lalu menuju ke arah timur teman-teman. Tapi
yang kerennya dari kapal ini, kemarin aku lihat video tripnya Ahmad Wildani ya, dia itu walaupun rutenya memutar, tapi ini kecepatan kapal ini relatif tinggi dibandingkan dengan kapal-kapal lainnya, sehingga dia dari sini menuju Lembar, pelabuhan Lombok, itu hanya memakan waktu kurang lebih sekitar 16-18 jam. Sedangkan untuk kapalku yang kapal ketika aku naik Kirana 7 kemarin itu memakan waktu 20 jam. Kalau dilihat dari hitung-hitungan jarak, sebetulnya jaraknya masih panjangan kapal ini, karena dia harus memutari Madura, sedangkan untuk kapal Kirana 7 kemarin dia langsung nembus di jembatan Suramadu. Aku tuh sering naik kapal dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini menuju ke berbagai tujuan. Cuman yang aku lewat sini, lewat ke arah barat memutar Madura pas siang atau pagi terang, itu baru kali ini teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat ini ada pelabuhan peti kemas Surabaya. Di sana terminal di sana banyak banget peti kemas. Tuh di sono tuh. Nah, lalu nyebrang ke sini dan dermaganya cukup jauh sih ini. Dari sono ke sini mungkin ada sekitar hampir 1 kilo kayaknya ya. Dan ini ada 1 2 3 4 kapal kargo kontainer dengan GT yang gede dan ukuran yang jumbo-jumbo siap untuk mengantar peti kemas ke berbagai negara tujuan. Nah, buat teman-teman yang tanya, selama pelayaran tuh ada sinyal apa enggak sih? Nah, aku jawab ya. Selama pelayaran, sepengalamanku, itu enggak ada sinyal, teman-teman. Kalau kapal kayak gini enggak ada sinyal. Tapi kalau misalkan kapal Pelni, kapalnya negara, itu masih ada sinyal telepon. Jadi kita misalkan SMS ataupun telepon seluler itu kayaknya masih bisa. Tapi kalau ini itu pure nggak bisa, sinyal telepon, sinyal internet pun udah hilang. Adapun misalkan kapal ini misalkan meliber-meliber di dekat daratan itu bisa. Dan sepengalamanku kemarin ketika naik kapal Dharma Ferry 5 dari Tanjung Perak menuju ke Balikpapan, ini tuh sepanjang jalur sini sampai keluar Madura itu masih ada sinyal. Dan nanti di daerah mana, di pulau kayak Mercusuar Karang Jamuang setelah Adiluhung, pokoknya sedoknya DLU ini di Adiluhung itu masih ke utara dikit, itu masih ada sinyal. Dan selepas Karang Jamuang itu udah nggak ada lagi sinyal, teman-teman. Aku baru sadar dan baru inget kalau penumpang itu dapat servis makan pagi jam 7. Ini sekarang udah jam 9. Jadi kayaknya makananku udah dingin deh. Ya udah sekarang masuk aja ke kamar untuk makan. Dan aku mau ngasih tahu ke teman-teman fasilitas atau servis makan pertama di pagi hari ini menunya apa aja. Yuk. Apa menu nih? Nasi goreng. Wah, ndak umum. Sama napa kan kene to, Mas? Bapak Mas, ini wong lumer pisan. Nunu tok ngelamak, Mas. Nah, ini dia menunya. Lah wis adem, Pak. Ya AC sentor ya lo. Iya. Panas ya pisan. Nah, dipisui ya ben anu ya, ben emosi ya. Ini menu makan kita di pagi hari, ada ayam. Ayamnya double ya, ayam menur, ayam suwir ya. Telur sama nasi goreng. Nah, ini ada kapal Dharma Rucitra 7 dan ini Dharma Rucitra 8. Jadi itu adalah kakaknya dari ini.
dia tuh kayaknya lagi anchor untuk nunggu jadwal keberangkatan lagi. Nah, rutenya dia itu dari Surabaya, Labuan Bajo menuju ke Maumere. Tapi juga kapal ini juga sebagai pengisi, misalkan ada kapal di rute tetapnya docking, misalkan di rute Surabaya Makassar itu ada yang docking sehingga kosong, dia akan mengisi di jalur rute tersebut. Jadi kalau di bus itu semacam dia itu kayak apa ya, armada cadangan gitu teman-teman. Kalau lain patenya dia tuh dari rute Surabaya Labuan Bajo menuju ke Maumere. Jauh sih, lebih jauh itu deh kan daripada ini. Ini jam sekitar 9.33. Pakde. Kita melintas di depannya Adi Luhu. Apa? Ya, Kirana 7 gini nih gini. Kapal lagi yang gini, ngerombak lek Kirana 7 kan buat, bener-bener dari nol. Kalau ini, dia itu ke Jepang terus dirombak. Nah, kapal ini juga dirombak di situ, teman-teman. Ini dulunya itu kayak semacam kapal pembawa mobil, terus dirombak menjadi kompartemen-kompartemen, terus jadi ruangan-ruangan gitu. Sama kayak itu juga, teman-teman. Nah, kalau aku nggak salah info, kapal yang warna merah itu adalah kembarannya Dharma Ferry 5. Aku lupa namanya apa, yang jelas belinya tuh bareng sama Dharma Ferry 5. Yang Dharma Ferry 5 udah jadi, dia rute jalan Balikpapan, dan pokoknya kayaknya itu yang jalan ke Makassar ya teman-teman. Yang bakal jadi tandemnya apa Dharma Kencana 7 sama-sama ke Makassar. Lagi proses dibangun di situ tuh. Ini waktunya tidur malah nggak tidur teman-teman, nggak bisa tidur. Ini aku sekarang mau menuju ke kafetaria untuk cari yang seger-seger, karena tadi itu habis makan, jatah minumnya itu air putih, kita butuh yang seger-seger. Nah, akses untuk turun itu kita harus melewatin panggung live music ini, tapi masih belum nyala ini, kayaknya nanti sore atau malam deh. Sekarang kita kesini, kita turun. Pintunya otomatis cuy. Tadi tak cari, ternyata restorannya itu satu deck dengan kamarku. Nah, di sini restorannya. Terus aku tadi tanya jusnya kayaknya masih belum ada, jadi aku pesen ini aja deh. Beli ini buat temen-temen. Ya, yuk kita balik aja lagi ke kamar. Sampai di sini dulu video part 1 trip menuju ke Labuan Bajo bersama kapal Dharma Rucitra 8. Oh iya teman-teman, hampir lupa nih. Untuk tiket dari kapal ini, kalian bisa beli melalui websitenya PT Dharma Lautan Utama. Bisa juga melalui aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Dan yang paling simple atau cara yang manual, kita bisa langsung mengunjungi kantor cabang terdekat atau agen-agen penjualan tiket kapal Dharma Lautan Utama. Nah, untuk spesifikasi kamar, harga, serta tips and trick hemat naik kapal mewah ini akan aku jelaskan di part kedua. Untuk itu, teman-teman jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.